Amin Pak, belajar di rumah. Nggih. Lapangan di kanan mas, di kiri mas, lapangan di kiri. Ini mas. Aduh. Ini banjir depan rumah, guys. Sudah sampai selutut. Inilah suasana banjir di sekitar rumah dan kebetulan juga dekat SDI Fajar Insani Gandusari, juga anak-anaknya dipulangkan karena memang banjir datang sejak tadi pagi karena semalam hujan tiada berhenti. Oke, mohon doa ya semua rekan-rekan, teman-teman dan saudara, saudara-saudaraku semuanya. Mohon doanya agar banjir di Gandusari, Kampak dan juga di seluruh Kabupaten Trenggalek cepat surut kembali sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas dan kegiatan seperti biasanya dan tentu saja semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Enggak.